Halo guys, sini gue mau jual akun ya, karena udah gak kepake sih sebenarnya. Udah ya, sibuk juga, jadi cuma pakai akun yang satu doang yang ini. Di sini untuk timnya, komposisinya yang sekarang masih kayak gini, masih banyak banget yang SSR belum gue naikin karena gue masih bingung ini masih apa profit atau enggak untuk gue naikin. Jadi kan bisa di sini ada Juzaki yang ya bisa bilang statnya lumayan karena dia biru dan dapat buff dari Sinita. Dan Sinita gue di sini sudah max, udah maxin karena gue perlu untuk beberapa goal di beberapa event. Lalu ada Rolin. Rolin di sini juga lumayan bagus karena dia biru. Untuk kiper emang belum terlalu bagus sih guys karena ya lumayan susah untuk dapatkan kiper yang bagus. Sudah juga ada Misaki yang ya biasa sih, Misaki biasa ini. Terus ada Victorino yang lumayan untuk TWS. Terus ada Frederick yang bisa kalian gunain untuk tangan jarak jauh. Nah untuk di reserves sini gue ada gentle biru. Sebenarnya gentle biru ini gak terlalu bagus, tapi misalkan kalian mau maksimalin tim biru kalian di akun ini bisa kepisah banget ya, karena kalian bisa lihat disini ada Nita, ada Izaki, ada juga Brolin, jadi bisa kalian maksimalin. Dan untuk kiper susah ya. Lalu bisa kalian lihat di sini nah untuk story mode bisa dilihat di sini ada dua sih, ada dua bagian yang udah gue selesain. Ada dua bagian yang udah selesain, masih ada 1 2 3 4 5 6. Anggaplah dalam satu itu bisa kalian dapat 30, 6 kali 3 180 jembol, masih bisa banyak banget yang bisa kalian dapetin. Jadi gitu aja untuk akun ini. Juga untuk untuk yang event ini juga banyak banget yang belum gue selesain, tapi kalian bisa masih banyak banget tempat kalian untuk nyari dream ball. Untuk akun yang pertama ini yang dijual gitu aja. Kalian bisa hubungi Instagram gue di bawah nanti ya. Halo guys, lanjut ya. Ini akun kedua yang bakal gue jual. Sini ada Rikail. Kita lihat timnya. Yang satu ini gak terlalu bagus sih sebenarnya, tapi ya lumayan. Bisa dibilang bagus juga, tapi ini lumayan kan. Cuman ya masalah lagi sama kiper. Kiper jujur aja gue susah banget untuk dapetin. Dan ya begitulah. Ini rivalnya gue UR-in karena kemarin iseng sih. Sorry banget gue pakai. Nah di sini reserve nya ada Rifaul lagi karena gue dapetnya dupe kemarin, sialan. pemainnya di sini ada Yuga yang Neo Tiger, nggak terlalu bagus sih tapi lumayan lah. Terus ada Hino yang lama ini, bisa misalkan kalian beruntung untuk dream fest nanti kalian bisa masukin Dragon Suit atau Dragon Tiger Suitnya ini. Ini harus pakai apa sih, pakai apa, removal skill. Nah terus sini juga ada si siapa nih, si Misaki warna hijau, warna biru. Ada juga Herman Kals, ini yang lama sih but not bad. Terus ada juga Brolin ini lumayan bagus ya, bisa kalian lihat sini dia punya muscle block dan dia warna merah. Dan ya di sini bisa kalian lihat tim gue yang ini mayoritas warna merah, jadi ya not the best one but not bad. Lalu ada Gentil lagi. Terus juga ada Jojito. Jadi kalian bisa, atau misalkan kalian pengen dapetin pemain dari Samurai Blue, kalian bisa buang pemain-pemain ini, bisa kalian reroll di mixer gitu. Dan tadi gue lupa kayaknya di bagian players ya. Di sini sudah gue namanya itu farmingin evolution item list. Nah,
sini sudah banyak banget guys. Legendary Idolnya ada 13, jadi bisa kalian bisa buat satu tim untuk UR semua nanti ya. Kalian yang penting bisa dapetin pemainnya, jadi ya begitulah. Dan seperti biasa story juga masih kosong, jadi bisa masih bisa banyak banget kalian dapetin DB atau dream ball. Ini baru login ya, jadi kayak gini lah. Gak bisa nih, gue mau lihat story doang. Aduh. Ya pokoknya gitu lah guys, di sini untuk story tenang aja, karena gue bisa jamin masih benar-benar kosong. Ya paling tidak mungkin ada beberapa story yang udah gue selesain, tapi maksimal itu kayak yang tadi, itu dua doang. Jadi dua doang yang sudah gue selesain. Oke. gitu aja sih. Dan ya ini mission 60 ini sebenarnya dari klub ya. Jadi jangan berpikir kalau yang bisa dapat dribble dari sini, enggak. Oke, lanjut ke akun selanjutnya. Oke, jadi lanjut ke akun yang ketiga yang bakal gue jual sini ada Dias. Dan oh ya, gue lupa nyampein tadi bahwa sebenarnya kalian masih bisa dapetin 50 dribble yang dari event login yang hari ke-10, karena bisa dilihat di sini tiga akun gua ini ada pada beberapa hari yang kelewat, jadi masih belum sampai yang apa itu yang ngambil dribble 50. Jadi kalian masih bisa ambil dribble 50, mainin story, habisin semuanya. Jadi masih banyak kesempatan untuk dapetin pemain pemain apa namanya itu, pemain dari Samurai Blue yang baru. Nah ini ya kan banyak banget di sini. Oh iya, gue juga lupa tadi. Dan setiap akunnya itu pasti banyak banget yang namanya ini book, ada book lah, ada cost lah, itu banyak banget yang belum gue buka, yang belum gue pakai, sorry, yang belum gue pakai maksudnya. Oke, tim untuk timnya yang ketiga ini sebenarnya jauh lebih jelek dibandingkan sebelumnya, tapi dia punya kiper yang lumayan. Ya, bukan yang baru juga sih, kiper yang lama, Muller yang lama. Nah. Dan di sini ada beberapa pemain yang lumayan gigi. Oh, save-nya nanti dulu aja. Oke. Oh iya, lupa gue baru dapat Tsubasa. bisa kalian lihat di sini, guys, yang paling bagus ada 2. Tiga sih. Duan dia sini. Yang mana dia ada pemain Dreamfest. Terus gue juga dapat biar pemain Dreamfest juga, gila kan ini akunnya lumayan bagus sih. Terus ada Tsubasa Uzora, ini Tsubasa Uzora yang lumayan bagus untuk apalagi dia untuk tipe skill. Dan ada Peda Pierre pastinya yang bisa boost dia juga. Terus ada Jun Misugi yang ya dia nggak terlalu bagus sebenarnya, lebih bagus yang Dreamfest, tapi dia punya pasif yang lumayan ngeselin. Dan karena Schneider ya, ini bukan Schneider yang bagus ya. Ini yang biasa aja, ini yang ngepas. Dan juga gue punya Victorino di sini yang ya untuk intercept lumayan lah. Jadi misalkan kalian nggak perlu, bisa kalian buang nih pemain ini bisa kalian buang. Dan gue juga ada Juan Diaz 2 dupe. Yang mana di sini nggak gue pakai karena ya kalian sudah lihat kan sudah ada Diaz Dreamfest, walaupun elemennya beda. Dan ya itu untuk akun yang ketiga yang bakalan gue jual. Lalu lagi yang gue perlu tunjukin players ya, sekalian lihat evolution untuk memastikan. Sangat gue di sini, yang di sini nggak terlalu banyak sih. Nah kan cuma ada 10 evolution list, jadi bisa kalian bisa nanti kalian bisa naikin beberapa pemain secara langsung, jadi kalian nggak perlu capek-capek. Ya mungkin kalian perlu ambil inilah, nyariin doang. Cuman kan sekarang ada lo, ada event harian yang bisa kalian dapetin ini juga. Jadi masih banyak banget hal-hal yang belum gue lakuin di tiga akun ini. Jadi kalian bisa mencari dream ball di event-event atau di story juga. Story di sini juga seingat gue masih satu atau dua yang sudah selesai. Dan seingat gue
itu yang akun kedua tadi yang pemain utamanya si Rifaul itu sama kayak yang di sini. Nah, baru segini doang yang selesai, masih banyak banget. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 dan masih ada 50 dribble dari logger harian. Jadi kalian bisa dapetin dari situ juga, lumayan kan? Kalian bisa mainin dan dapetin banyak banget dribble atau reroll. Dan ya, itulah. Jadi kalian jangan pikir yang 50 dribble sudah dapat dan udah gue gacha ya, enggak, belum, masih belum, masih ada beberapa hari yang kemarin gue skip untuk akun-akun ini karena lagi sibuk banget dan juga gue juga lagi nggak enak badan. Jadi ya gitu ya. Oke, halo guys, jadi balik lagi ke akun yang ini. Hampir gue lupa evolution listnya ya. Disini gue gak terlalu banyak sih karena akun ini. Nah, oh banyak ternyata. Nah, ada 14 main. Ada 14, jadi kalian bisa naikin 14 main nantinya. Dan juga ada dari event kan yang gratisan juga itu, bisa kalian naikin disini guys. Jadi 3 akun gue ini emang gue pengen jual dan pengen gue jual gak terlalu mahal. Ya gue harap kalian bisa hubungi Instagram gue di bawah. Kalian bisa langsung nge-DM gue lewat Instagram. Atau misalkan kalian mau, nanti gue cantumin apa ya, line aja lah ya, line atau WhatsApp gue, line atau nomor gue di bawah di kolom komentar nanti. Gue bisa komen di situ. Oke, jadi mungkin gitu aja guys. Dan ini 3 akun ini storynya masih pure kosong ya, kecuali akun yang ini ya, akunnya si Enggung 2 ini. Dan tenang aja, semuanya akun gue guys, jadi kalian tenang aja, aman. Kalian pasti bisa dapetin, masih bisa dapetin banyak pemain dari akun ini. Bisa kalian mixer pemainnya atau mungkin kalian skip aja terus kalian farming dream ball di story mode karena masih banyak banget story mode yang belum selesai. Dan ya gitu aja guys mungkin untuk video kali ini. Thank you so much untuk yang sudah nonton dan gue harap sih bisa laku cepat karena gue lagi butuh duit juga. Dan ya misalkan kalian ingatkan lagi sih, misalkan kalian berminat silakan kalian DM gue langsung di Instagram karena Instagram gue jauh lebih gue aktif dibandingkan LINE karena banyak di LINE yang gue mute karena ya grup-grup dan sometimes juga penting. Oke, jadi gitu guys, thank you so much for watching. Gue bakal tetap lanjutin mungkin beberapa video kayak match. Dan maaf kalau gue dapet main dan gue nggak record itu karena ya kadang males, udah kadang record gak dapet, tapi pas lagi nge-record pas lagi record malah gak dapet, tapi pas lagi gak nge-record malah dapet, kayak kemarin Santana gue malah dapet. Oke, mungkin gitu aja videonya. Thank you so much. Bagi yang mau beli bisa langsung hubungi Instagram gue ya. Terima kasih.